Diketahui gambar pada soal yang ditanyakan untuk A garis-garis yang sejajar, yang B garis-garis yang berpotongan. Untuk yang A, untuk garis yang sejajar itu kita bisa melihat dari gambar itu garis P dengan M itu tidak akan berpotongan ya jika diperpanjang. Sama halnya dengan Q dan S. Jadi untuk yang A ini kita memperoleh untuk garis yang sejajar itu P dengan M dan Q dengan S. Untuk yang B itu garis-garis yang berpotongan. Jadi ketika kita melihat untuk garis-garis yang pada soal itu tidak ada garis yang saling berpotongan karena tidak ada titik potong dan tidak saling bertemu.